Hidayah Islam telah menyapa seorang wanita yang memiliki pekerjaan sebagai perwira polisi Amerika Serikat di Detroit. Dalam sebuah wawancara, ia menceritakan bagaimana ia memeluk Islam. Berikut, singkat cerita tentangnya menemukan Islam hingga hampir mati ditembak. Assalamualaikum, namaku Raquel. Aku masuk Islam sepekan yang lalu. Aku adalah seorang perwira polisi di kota Detroit. Aku bekerja di sana dari 1996 hingga 2004, dan aku ditembak pada tahun 2002. Aku ditembak ketika sedang bekerja pada pekerjaan itu. Aku hampir meninggal dan aku tahu bahwa aku memiliki sebuah awal baru dan sebuah hidup baru. Aku agaknya tidak tahu bagaimana untuk mengikuti Tuhan. Aku hanya tidak tahu agama apa untuk diyakini, hingga aku bertemu beberapa teman Muslim yang benar-benar berbicara padaku dan menjelaskan banyak hal kepadaku. Hal itu sangat mengubah hidupku dan aku tidak takut mati lagi. Satu-satunya hal yang harus kita takut hanyalah kepada Allah dan kita tidak pernah tahu kapan hari berikutnya bagi kita, jadi lebih baik kita mengatakan syahadat sekarang dan memiliki iman itu, karena hanya ada satu Tuhan, dan aku tahu itu. Aku benar-benar hampir mati, dan jika aku telah mati pada hari itu, aku tidak tahu apakah aku akan pergi ke neraka atau tidak. Tetapi sekarang, aku telah memiliki kepercayaan diri dan kedamaian serta kebahagiaan yang aku tahu kemana aku akan pergi jika sesuatu terjadi padaku hari ini. Sebelum aku menjadi Muslim, aku benar-benar tidak memiliki pendapat yang kuat sejauh ini tentang umat Islam. Aku bukan seorang yang tahu banyak tentang Muslim, atau anti-Muslim atau apapun semacamnya. Aku selalu menjadi tipe orang yang seperti itu, aku benar-benar open-minded, berpikiran terbuka. Dan itu adalah satu hal yang sangat berbeda tentangku dari keluargaku, bahwa aku sangat open-minded dan aku menghormati orang-orang atas apa yang mereka yakini. Aku sebenarnya marah dalam pekerjaanku sebagai seorang polisi, karena orang-orang menyerang Muslim di Detroit atas kesalahan yang tidak ada alasannya sama sekali. Dan itu sangat menyakiti hatiku untuk melihat semua ini dan benar-benar setelah itu aku menjadi sangat tertarik dengan keyakinan Islam, karena aku sangat terganggu oleh hal-hal yang aku lihat sebagai petugas polisi di jalanan. Raquel yang kemudian tinggal di Las Vegas sebagai seorang Muslim yang baru, berusaha untuk mempelajari Islam lebih dalam dan berusaha menunjukkan sikap baik seorang Muslim. Aku di sini di Las Vegas di masjidku dan aku memberikan beberapa pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang kita lakukan adalah hanya meninggalkannya di atas meja untuk mereka dan mereka datang serta berharap mereka dapat mendapatkan sesuatu yang mereka sukai. Jadi aku hanya pergi untuk meninggalkan pakaian-pakaian untuk lingkungan sekitar dan mereka dapat mengambil apa yang mereka butuhkan, dan berharap ada beberapa sweater yang bagus di sini yang mereka dapat gunakan, karena di Vegas cuacanya cukup dingin. Sebagai seorang wanita yang baru saja menjadi muslimah, Raquel masih belum lancar mengucapkan doa-doa atau surah yang harus ia baca ketika sholat. Sehingga ia membaca dari kertas apa-apa yang harus ia baca, yang telah ia salin ke dalam tulisan Latin, ketika sholat. Ia hanya belajar melalui internet dengan mendengarkan audio, kemudian ia mencari kalimat yang bertulisan Latin dan terjemahan bahasa Inggris. Aku tahu bagi beberapa orang mungkin berkecil hati untuk belajar bahasa baru. Pada dasarnya ini adalah sebuah budaya. Ini, Islam, bukan hanya sekedar agama, ini adalah jalan hidup. Bagiku, ini tidak menakutkan. Hanya saja bahwa aku ingin belajar lebih cepat dan aku ingin bisa melakukannya sendiri. Tetapi sulit karena aku di rumah sendiri dan aku belajar hampir semuanya melalui internet, bahkan bagaimana aku mengikat, memakai, kerudungku dan segalanya. Aku harus belajar semuanya sendiri. Tetapi ini telah menjadi pengalaman sangat indah dan ada banyak kedamaian padanya dan banyak kebahagiaan yang kalian tidak pernah pelajari dan mendapatkannya. Ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Aku sepenuhnya tahu bahwa aku melakukan hal yang benar. Aku telah mempertimbangkannya selama 2 tahun.
Aku memiliki banyak teologi dan pengetahuan, tetapi aku belum pernah mengalaminya. Takut tidak pernah pergi ke sebuah masjid dan tidak juga berpengalaman, tetapi aku memiliki banyak teman muslim dan bahkan aku memiliki seorang teman kerja muslimah di pasukan kepolisian, yang mana ia telah menjelaskan banyak tentang Islam kepadaku. Dalam video itu, Raquel melakukan sholat dengan membaca bacaan-bacaan sholat dengan masih terbata-bata, namun ia terlihat menikmatinya. Ketika aku sholat, meskipun aku tidak begitu mengerti doa-doa itu, apa yang aku lakukan ada di internet, aku mengetahui beberapa situs di mana setelah ada bahasa Arabnya, aku akan mendapatkannya dalam bahasa Inggris, tulisan Latin, juga. Jadi aku akan membacanya dalam versi Inggris dan ini begitu kuat dan aku merasa dilindungi, dan aku tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang harus aku takutkan kecuali Allah. Sangat menyenangkan. Ini baru dalam hidupku dan aku baru saja mengenal kedamaian dan sebuah kebahagiaan baru yang datang padaku. Hal yang paling utama yang aku sukai tentang Islam adalah, aku benar-benar tertutup, menutup tubuh, aku lakukan. Jujur saja aku benar-benar menikmatinya, terutama di sini di Las Vegas, karena para pria melihat kepada wanita dengan sangat menyeramkan dan aku benar-benar merasa aman. Satu hal lainnya yang aku suka adalah bahwa aku belajar banyak. Aku belajar banyak dan aku senang belajar. Dan aku selalu yakin bahwa kehidupan adalah sebuah pengalaman belajar. Dan aku sangat mencintai tentang ini, Islam, aku belajar sesuatu yang baru setiap hari. Doakan aku ya saudara semuslim, semoga aku tetap istiqomah dalam Islam serta kuat dan kokoh imanku, amin ya Rabbi.